arti mimpi dibunuh orang lain. Meski sering dianggap sebagai bunga tidur, namun beberapa mimpi dapat membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan terhantui. Salah satunya adalah mimpi dibunuh oleh orang lain. Lantas, apa makna tersirat dari mimpi tersebut? Baik, berikut ini adalah arti mimpi dibunuh oleh orang lain menurut tafsir Al-Ahlam, Primbon, dan juga psikologi. 1. Arti mimpi dibunuh orang lain menurut tafsir Al-Ahlam. Berbanding terbalik dengan suasana mencekam yang Anda alami di dalam mimpi. Menurut tafsir Al-Ahlam, mimpi dibunuh oleh orang lain ternyata memiliki makna yang sangat baik. Anda akan memperoleh pertolongan dari seseorang sehingga mampu mendapatkan kedudukan tinggi atau kekuasaan. 2. Arti mimpi dibunuh orang lain menurut Primbon. Mimpi dibunuh orang dapat berarti peringatan sekaligus keberuntungan. Menurut Primbon, mimpi ini merupakan pertanda bahwa Anda akan selamat dari suatu musibah. Musibah yang dimaksud dapat berupa musibah penyakit atau segala sesuatu yang diakibatkan oleh orang lain. 3. Arti mimpi dibunuh orang lain menurut psikologi. Mimpi dibunuh orang lain menyiratkan bahwa Anda sedang mencoba menghindari sesuatu yang ditakuti. Sesuatu tersebut bukan berarti seseorang, melainkan mengarah pada hal-hal yang tidak Anda harapkan. Dan hal itu secara tidak langsung masuk ke dalam alam bawah sadar, mengakibatkan mimpi dibunuh orang lain. Baik, itulah beberapa arti mimpi dibunuh orang lain yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.